Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Hendra Dan hari ini kita akan coba Menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di grup telegram Nah di sini bagaimana cara menggunakan sirkular yang ada di Inkscape Nah kebetulan di Inkscape 1.2 ini uh, antara line, uh, grid dan juga circular ini dipisah teman-teman. Jadi masing-masing menunya sendiri. Nah, di sini kita lihat teman-teman ada circular bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini kita akan coba tes langsung ya. Kita akan buat semacam lingkaran di sini. Nah, seperti ini. Dan catatan teman-teman ya, ini hanya berlaku untuk uh, circle, ellipse dan ju dan juga arch. Maka kalau objek-objek lain itu tidak berlaku misalnya kotak itu tidak bisa, persegi panjang itu nggak bisa. Kemudian di sini kita akan coba kasih warna seperti ini. Lalu kemudian kita akan buat semacam kotak ya, lalu kita kasih warna di sini. Mungkin ini kita duplikat beberapa objek ya mungkin 5 cukup nah seperti ini jika teman-teman lihat di sini ada beberapa pengaturan ya hanya hanya ada dua yaitu bagian anchor dan kemudian bagian arrange ya yaitu susunannya nah kita lihat dulu teman-teman di sini uh, secara defaultnya ini adalah terseleksi di bagian objek bounding box ini artinya adalah kita akan membuat Objek yang kotak-kotak ini akan mengikuti sudut mana yang akan kita pilih. Nah, contohnya di sudut atas ini ya, kita pastikan tekan shift, kita pilih yang besar tadi ini elipsnya, dan di bagian Arrange On ini kita klik Last Selected, maksudnya adalah kita akan membuat si kotak-kotak ini akan mengikuti objek yang terakhir kita pilih. Nah seperti ini, kemudian kalau sudah kita tentukan saja sudutnya, sudutnya di mana misalnya di tengah tinggal kita klik arrange maka si kotak tadi akan mengikuti lingkaran yang ini nah kemudian contohnya di sini bagaimana dengan sudut-sudut yang ada di sini nah ini kita buat acuan dulu teman, -teman ya bahwa si lingkaran ini sebenarnya sudutnya ada di sini ya nah di bagian pojok kanan di sini kita buat garis bantu aja di sini satu kemudian yang keduanya di sini nah ini sudutnya ya kita anggap di sini maka lingkaran eh, lingkaran ini bukan di sini sudutnya sudutnya tapi ada di sini. Nah contohnya ini, ini tadi kita pisah lagi misalnya di sini. Oke kita pisahkan aja sembarangan ya. Nah ini kita hapus dulu kemudian kita akan buat objek eh, yang lainnya di sini misalnya bintang ya. Nah kita buat seperti ini lalu kemudian ya kita seleksi semuanya kemudian kita tekan Sip, kita pilih lingkaran tadi, kemudian kita coba pilih di uh, sudut kanan atas. Maka nanti sebenarnya ada di sini ya, kita klik. Uh, Rotetnya kita hilangkan dulu, kita klik orange di sini. Nah, maka kalau misalnya ini kita lihat ya, ketika kita pilih antara bintang ini, maka si bintang ini ya, sudutnya berakhir di sini, teman-teman. Nah, ini ya bisa kita lihat ya, seperti ini. Kalau bisa kita pilih di sini maka sudutnya ada di sini, tuh ya bisa kita lihat. Nah sudutnya di sini, ini kita pilih yang ada di sini lagi, kita klik run, maka sudutnya ada di sini. Oke okay, seperti ini teman-teman untuk objek bounding boxnya. Kemudian yang berikutnya ada objek ro uh, rotation center. Nah di sini sama halnya seperti kita memilih bagian tengah ini, maka ini sama aja sebenarnya ke sini dia, ya. Nah, contohnya lagi ini kita akan hapus dulu bentuk bintang ini, kita delete, kemudian kita buat yang baru. Misalnya di sini, oke, okay, coba kita duplikat menjadi beberapa objek. Nah, di sini kita pilih dulu bintang semuanya, kemudian tekan Shift, kita pilih lingkaran tadi, kemudian kita pilih Toren. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman, ya, bintangnya ini masih sama, ya berdiri 90 derajat. Nah, bagaimana caranya agar bintang ini uh, mengikuti garis lingkaran tadi? Nah, kita unduh dulu, kemudian kita pilih, kemudian tekan shift kita pilih lingkaran tadi, kemudian kita klik rotate object. Nah, maka di sini kita lihat hasilnya. Nah, maka bintang ini setelah uh, berputar ya, dari objek satu, ke ketiga ini semakin berputar ya, yaitu sumbunya sebenarnya ada di sini. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita undo dulu di sini ada uh, parameterize di sini kita nggak uh, perlu setting-setting karena terlalu detail juga ya misalnya radiusnya berapa uh, kemeringannya berapa dan sebagainya ini uh, mungkin teman-teman jarang gunakan juga ya oke okay, uh, misalnya bagaimana bang kalau ini kita buat uh, kotak yang nggak berlaku ya di sini kotak misalnya seperti ini kita pilih ya karena ini hanya untuk uh, berbentuk circle, ellipse, dan juga arch. Nah, contohnya di sini kita klik tadi di last select object, kemudian kita klik di sini. Nah, maka nanti ada akan pesan call the, call downnya find an ellipse in a selection. Jadi tidak ditemukan bentuk ellipse di sini yang terseleksi ya, nggak ada. Maka kita hanya bisa menggunakan ellipse. Nah, lalu yang berikutnya kita juga bisa menggunakan uh, arch. Arch ini bisa kita buat sendiri di sini. Ya, pakai lingkaran misalnya. Kita klik di sini, kemudian kita buat struknya seperti ini, kemudian kita buat setengah lingkaran aja. Nah, misalnya teman-teman buat seperti ini, oke. Okay, lalu kemudian ini coba kita pilih, kita kecilkan aja di sini. Lalu kemudian kita klik ya, kita pilih range. Nah, maka dia mengikuti uh, seperti ini. Nah, sebenarnya untuk circular ini sama halnya seperti kita menggunakan part effect Rotate copy dan juga kita bisa gunakan uh, skater dan sebagainya. Jadi ada empat cara untuk membuat objek melingkar ya. Oke, seperti ini teman-teman ya caranya. Lalu kemudian yang berikutnya ada grid. Nah, grid ini sebenarnya uh, hampir sama ya kita 2D. Hanya saja ini bisa kita gunakan menggunakan kolom dan juga row-nya ya. Nah seperti ini misalnya ada berapa objek ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah bisa kita buat uh, ini 5. Ini menjadi 2. Ya, kita klik range. Nah maka seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kolomnya 5 kemudian row nya 2. Nah misalnya kita akan membuat row nya menjadi 5. Ya, maka di sini uh, hasilnya harus dua ya nggak bisa lima karena lima kali dua hasilnya sepuluh kita lihat seperti ini ya nah ini ada lima di sini ada kali dua yang penting uh, hasil perkalian ini hasilnya sama dengan jumlah objek yang ada di sini baiklah teman-temannya mungkin sampai di sini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar insya Allah akan kita jawab baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh